kembali kita akan melanjutkan momen-momen paling mengharukan yang akan dialami oleh keempat peserta kita ya. Karena kita akan melanjutkan lagi TTS Teka-Teki Sulit. Baiklah, ternyata jawabannya adalah? Jawaban yang benar, yang bekerja di rumah sakit. Diare. Digaji. Jangan sampai ya, bekerja nggak digaji. Karena memberikan gaji itu adalah hak bagi orang yang sudah memberikan tenaganya untuk bekerja. Kewajiban. Rumah sakit memberikan hak. Kewajibannya dia sudah bekerja, haknya adalah menerima gaji. Ada nggak Pak yang di rumah sakit itu bukan digaji tapi digergaji? Ada nggak Pak? Ada, kalau pintunya rusak mungkin diganti, dibetulkan ya digergaji. Atau mungkin kalau ada yang tulang yang... Biar agak gori gitu ya. Digaji, ya? Digaji. Ya sih kita tidak pernah menemukan pernah orang yang ikhlas. Yang bekerja di rumah sakit, digaji. Gaji kita ada lihat, enggak kan? Tapi ya. Pasti butuh digaji. Kan? Karena mereka punya keluarga juga untuk dinafkahi dan dihidupi ya. Iya Mbak, ya Allah. Baik. Digaji. Selanjutnya, Kang Denny dan Beb mana yang dipilih? Nomor berapa? Itu yang paling gampang tuh Beb. Itu G itu pasti sebelahnya N. Jadi ang itu tuh. Enggak, jawabannya gondok. Gondok gimana gondok? Gondok. Ini pertanyaannya. Pak, boleh ganti pasangan enggak Mas? Ini jadi tambah pusing, Pak. Boleh, Pak. Maaf, Pak, saya sudah curiga dari tadi. Benar. Kirin, Pak. Kirinnya, Pak. Kirin saya dia waras, Pak. Maaf. Biasanya lagian orang diskusi memikirkan jawaban itu kan setelah ada pertanyaan. Iya. Ini pertanyaannya aja belum. Oh, belum ya? Ini nomornya belum sudah. Diskusi memberikan jawaban. Jadi pilih dulu soalnya. Satu mendatang. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Ini gampang. Ciri-ciri orang sakit biasanya... Oh, meriah. Ini maksudnya dia pengennya meriah. Orang sakit kan pengen dirayain. Meriah. Meriah. Tiga. Ya benar, gondok. Dua. Satu, silakan jawabannya. Ciri-ciri orang yang sakit. Garing. Oh, kering maksudnya. Boleh ditambahin enggak, Pak? Garing, petruk, bakong. Garing. Baik, apakah garing? Ciri-ciri orang sakit biasanya garing. Benar? Bukan. Menyakitkan hati begitu lah, Pak. Oke, baik. Tim A, silakan. Dilempar. Sakit. Kurang kasih sayang kayaknya. Kurang kasih sayang bagus sekali sepertinya. Kurang sayang saya. Kurang kasih sayang kan. Nggak, kan banget. Kurang kasih sayang kurangnya ditulis di situ. Kasih sayang kan ditulis di meja. Oke, silakan jawabannya apa? Kita akan langsung kunci 3, 2, 1. Kurang. Pusing. Oke, baik. Jawaban bukan, yang sangat logis. Maksudnya saya pusing memikirkan jawaban itu, Pak, saya pusing. Bukan jawaban, Pak, itu. Sudah, itu ciri-ciri orang sakit memang. Tapi pusing. Bisa jadi. Jadi, okay, saya kita kunci ya? Memikirkan jawaban ini, maka saya jawab pusing. Okay. Ciri-ciri orang sakit biasanya pusing. Atau pening. Masuk akal. Tapi, kurang benar. Karena ciri-ciri orang sakit biasanya... adalah? Tolong. Pulang. Jadi kalau Anda di kantor kerja sakit biasanya... minta izin pulang karena sakit. Tapi kan kalau dia pulang belum tentu sakit. Ya, belum tentu memang, ya. Tapi kalau sakit. Ya, acaranya ini kapan selesai? Setelah kita ketemu meja ya. Biasanya kalau buat yang kerja biasanya pulang. Kalau misalkan buat yang di sekolah dijemput mamahnya. Pulang. Tapi ini jawaban pulang ini menurut saya masuk kadal, Pak. Masuk akal. Kalau masuk akal untuk kita-kita, untuk jawaban gini mah yang cuma mikir kadal. Kita berikan kesempatan berikutnya. Kita pilih dua menurun. Okay. Perhatikan baik-baik, dua menurun. Ya, manusia bisa berkomunikasi karena punya... Sungut. Ini. Giliran ini. Oh, bukan ya. Sungut. Pulsa. Ya, bisa. Pulsa. Ya kan? Pulsa. Kalau nggak ada pulsa, kita nggak bisa... Gak bisa berkomunikasi. Pak, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Bagus. Oh, bagus. Ya, pulsa ya. Pulsa. Baik, kita kunci jawabannya. Lima kotak. Manusia bisa berkomunikasi karena punya pulsa. Pulsa. Kita kunci jawabannya. Apakah pulsa jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut? Kita lihat. Hey.
bisa memecahkannya, otak kita bisa. Oke, baik. Mengganggu ketertiban jis, dikurangin 50. Kurangin 50. Syukur. Kita selebrasi loh, Pak, bukan mengganggu. Ya. Baik, karena kesombongannya menimbulkan rasa iri hati teman-teman yang lain. Jadi, kemarin. 50-nya ke saya aja, Pak. Tidak bisa dilimpahkan, ini betul. Dikurangi. Jadi kan, ini juga mungkin pelajaran. Kan jawabannya pulsa, Pak. Pulsa bisa dipindah, Pak. Ya, tapi kan ini bukan pulsa, ini nilai. Ya, tadi kita memang sudah pulsa. Rundingkan dengan tim. Ini juga mungkin akan jadi pelajaran untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa pada saat kita mendapatkan sesuatu itu jangan sampai kita tidak berempati terhadap teman yang tidak memiliki ya. Kasian tuh dia udah jawab. Jadi benar. Kita kurangi. Pulsa Pak, pulsa. Pulsa. Enggak, kamu biar kamu 100 lagi. Oh, iya. Saya kurangi 50. Oh, iya. Pulsa Pak, pulsa. Ini ada nilai. Saya tidak terganggu. Oh, enggak Pak. Bisa mulai merebut penyusul ke menyusul, jelas kita harus sembuh juga nih. Manfaatkan kesempatan baik-baik. Kita cari yang paling susah aja. Ya udah ini susah semua. 7 menu kick. Ada 6 kotak. Urus 4 nih. Curang nih. Ini kalau Anda sering berwisata, terutama di daerah pantai-pantai lah ye. Bali. Ya, nah, misalnya pantai. Di Bali. Ini bisa menjawab. Bule biasanya berjemur di pasir. Bule biasanya santai. Pasir, pas deh. Pasir. Ada T-nya, Bu. Pasir. Coba dipikirin Pak Deni. Kayaknya ada meja di kepala aja. Berjemur di nih bule biasanya berjemur di nah, ini nih. Padang pasir. Loteng. Ini bulenya tuh siapa tahu dia istrinya Pale. Jadi dia berjemur di jemurin pakaian. Pakaian tuh apa ya ini ya namanya? Gantar. Apa ya? Lima ya? Ini berarti kan namanya. Terserah kamu deh, Pet. Kita anggap tidak bisa menjawab. 3, 2. Ntar dulu. 1. Ah, boleh, pas dulu nanti dia jawab dulu, nanti saya ke saya lagi. Gak bisa ya? Gak bisa. Gak bisa gitu. Coba di close up dong, tadi gak bisa gimana? Santai. Santai jawabannya, santai. Santai, oke, santai. Berjemur di santai, kita kunci. Apakah kalau Anda melihat turis berjemur di santai? Salah. Lima bisa menambah. Kami jauh jaraknya kalau bisa menjawab dengan benar. Santai itu. Bule biasanya berjemur di tim A menjawab terserah. Lantai. Di lantai Pak, di lantai. Ya, di lantai. Di lantai. Aduh. Aduh ya ampun. Oke, baik. Saya juga berharap TTS ini cepat berakhir. Saya enggak tahu. Kenapa sabar dong? Ini pesertanya udah mulai aneh. Enggak, kita harus hargain. Di luar kewajaran gitu loh. Berpikirnya tuh tidak ingin menang, tapi berpikirnya ingin dianggap aneh. Iya, itu yang menjadi... Padahal hadiahnya 2 hektar di tanah. Iya, iya. Pak, lantai, Pak. Saya yakin. 2 hektar loh. Bule biasanya berjemur di lantai. Apakah itu jawabannya? Salah. Kita akan lihat jawaban penonton di rumah. Ternyata jawabannya adalah... Jawaban dari bule biasanya berjemur di... Lihat. Ini pasti di blur Pak, jadi jangan Pak, nggak bisa. Nggak mungkin diliatin, kalau di berjemur tuh nggak mungkin diliatin, pasti di blur Pak. Itu emang KPI. Hey, yang liatin bukan turisnya, yang liatin orang. Masa lagi lewat kan tuh belum tentu masuk orang. Tempat. Tapi kan biasanya di blur. Anda ini di blur apa di lus sih kok gini di blur? Kan di blur tuh di gitu-gitu tuh Pak, diarsir. Gini dong. Nanti kamu jawabannya di blur kok gini. Diliatin, iya benar sih diliatin. Ya. Pengalaman terakhir kan waktu itu sempat ya ke daerah mana tuh Bapak ke Langkawi waktu itu kalau nggak salah lihat bule juga kan Bapak liatin ya? Iya. 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 Iya sih Pak. Oke Pak, mulai dari saya Pak. Iya. 18 mendatar Pak. Tinggal 1. 6. Rebutan. Rebutan. Ini akan menentukan kalau tim B bisa menjawab dengan benar maka Beb. Akan menang. Beb, semangat Beb. Kalau tim A bisa menjawab dengan benar semakin jauh meninggalkan tim B. Kalau dua-duanya tidak bisa menjawab dengar dengan benar berarti salah. Pak, boleh pindah nggak Pak? Saya nyuruh semangat. Ayo Beb semangat. Semangat! Apa tukar? Tukar Pak. Boleh. Gimana sih Pak? Tukar sama saya.
Bapak nuker saya, PN-nya nuker saya melulu. Ya udah kalau gitu tukeran, Kang Deni situ. Lah tadi katanya minta tuker. Ya iya sih. Rugi bandar Pak kalau gitu Pak. Baik, nah, ini pertanyaan rebutan. Siapkan tangan di tombol. Berapa itu Pak? Siapa yang menekan tombol lebih dahulu dia berhak menjawab. 9 kotak ya? Ada 9 kotak. 9 kotak. Yang ke-8 huruf N. Yang tahu sepak bola pasti paham dan ya, akan segera menekan tombolnya. Anda tahu pemain sepak bola belum? Sabar, Pak. Maaf, Pak. Jarinya, Pak, tuh. Dia oh, iya. Lagi sakit ya? Ya jadi sebenarnya belum menekan karena ada bungkusnya jadi kayak... Iya. Kan Tim A enggak nahan-nahan dia mencet bel. Harusnya Tim A dikurangin dong, Pak. Maaf, bukan saya mengganggu jalannya pertanyaan. Enggak, Pak. Ya, tadi kabelnya putus. Ini lagi coba. Kamu panggilkan tukang pangkas rambut deh. Mau diapain Pak? Potong rambutnya. Jangan dong. Saya, kamu bikin keselan. Cepet Pak, semangat. Kok bisa bunyi ya Pak? Anda tahu? Ya memang dipencet tuh. Bisa bunyi. Ya, tangan disiapkan di topo. Anda tahu pemain sepak bola bernama Lionel Messi? Ya. Tahu. Lionel Messi, kini bermain bola di... Lapangan Pak. Tim B. Lapangan. Gak bisa. Tim B silahkan. Bisa. Bercelana Pak. Apa? Bercelana. Lionel Messi. Bercelana Pak. Karena kalau Lionel Messi gak pakai bercelana, gak mungkin ya main bola gini. Dipanggil Bapak. Yang lain main bola, Lionel Messi malah bercelana. Ya tapi, make sense, Lionel Messi main bola bercelana. Karena kalau enggak nanti dimarahin mamahnya ya. Iya. Ini adalah... Real Madrid. Ini cewek kenapa ya? Dipindahin sama dia. Ditransfer sama dia. Anda tahu gak, Lionel Messi itu salah satu pemain termahal di dunia. Anda bisa pindah-pindahin klub, berarti transfernya berapa itu? Bisa triliun dulu itu. 3, 2, 1. Tim B menjawab? Barcelona. Iya. Tim A menjawab? 3, 2, 1, kesempatan terakhir jawabannya apa? Di kandang. Anda lupa Messi ini kebangsaannya apa, mungkin bisa menjadi alat bantu juga. Alah, biar lu jawab Argentina. Oke, waktunya habis. Berarti Tima tidak akan memberikan jawaban. Argentina. Tapi nggak usah. Tidak bisa menjawab. Di Argentina. Argentina. Tahu lurus ya kan? B menjawab Barcelona. A Argentina. Apakah benar salah satunya Lionel Messi kini bermain bola di Bayang Uang? Jadi dalam sejarah, mungkin dulu awal-awal pernah Lionel Messi bermain sepak bola ya, dibayar nasi kotak mungkin ya. Sekarang dibayar uang. Kan sudah profesional. Gak mungkin kalau misalkan kayak cuman cat thank you doang ya. Bapak dibayar bukan dibayar munsen ya dia ya. Jangan bukan Lionel Messi. Oke baik, kita lihat semuanya sepertinya bergembira dan hip-hip pura ya melihatnya ya. Kegembiraan ini harus ada kita tahan dulu karena kita akan bacakan skor dari kedua tim. Ini ternyata skor sementara di akhir tetes. Betul sekali, skor sementara untuk Tim A saat ini nilainya adalah 50. Dan luar biasa untuk Tim B, ini adalah merupakan hal yang tidak diexpect ya, hal yang tidak diduga-duga, ternyata Tim B berhasil mengumpulkan total poin 0. Meskipun saat ini kita lihat gurat-gurat kekecewaan tergambar jelas di wajah tua Pak Deni ya. Tapi saya bukan nggak bisa menjawab, saya kecewa tuh. Kenapa pasangan saya dia? Ini sebenarnya. Enggak, saya semangat kok, Beb. Tenang, Beb. Masih ada harapan. Nangis loh. Wah, Pak Deni mohon maaf. Harusnya yang berhak berkata seperti itu adalah saya. Oh iya, iya. Bapak kenapa gitu? Oh iya. Pak Deni loh. Enggak. Kan Bapak motivator, Pak. Baik, tenang aja untuk Pak Deni masih ada kesempatan ya. Karena selain satu ini nanti kita akan mainkan ada kuis lagi selanjutnya. Kita akan mainkan apa, Cak? Kata misteri. Selain satu ini tetap di WIB, Waktu Indonesia Bercanda.
jika di hari ini listrik bisa menghasilkan pangsit. Panas sudah tadi ya panasnya. Ya. 3, 2, 1. Apa? Siang. Oh, setrika di aliran listrik menghasilkan siang. Ih, logikanya sangat cerdas banget ya.